Ketohiana tilu klaster skala sub klaster COVID-19 di lelewak industri di Pantai Utara. Ngarojong Gubernur Jawa Barat kerasa gancang na ngamonitor tur nyindekan taya prosedur anu kaliwat lebah ngungkulan COVID-19 di eta lelewak. Ayeuna protokol isolasi mandiri dilarapkeun di eta lelewak dumi 80% anu katepaan COVID-19 di Jawa Barat merupa orang tanpa gejala atau OTG. Kami sudah melakukan masif tes ya di industri di kawasan Bekasi dan per hari ini ditemukan di kurang lebih 3 klaster skala subklaster, ya satu di LG kemudian Suzuki dan satu lagi ada industri lain. Nah, kami dalam waktu dekat akan ke sana juga untuk memonitor dan memastikan apakah ada prosedur-prosedur yang terlewat supaya tidak menyebar ke banyak industri di sepanjang Pantai Utara Jawa Barat. Nah, sudah dilakukan sesuai protokol isolasi mandiri terbagi dua di rumah dan di daerah Presiden University sebagai bagian dari respon karena mayoritas seperti dimonitor oleh media di Jawa Barat hampir 80% itu orang tanpa gejala. Saya kira itu. Dan kita akan lakukan tindakan dan saya sendiri akan turun ke Bekasi dalam waktu dekat. Eta Mangpirang pabrik anu jadi tempat sumebarna COVID-19 teh digeuing sangkan ngeureunkeun kagiatan operasionalna keur saheulaan. Budi Hartati, Bandung TV.